Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna at-ta'wil. Amin ya rabbal alamin. Sahabat cari ustaz yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tak terasa kita sudah memasuki momen Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Pada hari raya ini, marilah kita terus meningkatkan kualitas keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sahabat cari ustaz yang dirahmati oleh Allah. Sebenarnya apa sih makna Idul Fitri? Idul Fitri al-Id yaitu berasal dari ka'ada ya'udu yang artinya adalah kembali. Kemudian al-fitr itu merupakan lawan kata dari kata as-shaum yang artinya adalah berbuka. Oleh karena itu pada hari raya ini, pada hari ini kita kembali berbuka, kita kembali makan-makan dan kita dilarang berpuasa karena memang ini adalah puncak dari perayaan di mana kita telah melaksanakan ibadah puasa satu bulan penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat cari ustaz yang dirahmati oleh Allah, dari sejak semalam kita sudah mendengarkan gemuruh takbir di mana-mana. Seluruh tetangga kita, seluruh kerabat kita, dan seluruh umat muslim yang ada di dunia itu bertakbir, bertahmid, dan juga bertasbih kepada Allah, mengagungkan nama Allah sebagai wujud rasa syukur kepada Allah SWT atas nikmat yang diberikan Allah kepada semua, nikmat apa? Nikmat diberikan kekuatan dan juga nikmat diberikan kemampuan untuk melaksanakan ibadah puasa selama yang sangat luar biasa di momen Idul Fitri, khususnya di masyarakat Indonesia, yaitu tradisi bersilaturahim. Nah, tradisi ini menjadi sangat menarik karena begitu banyak keluarga yang jarang bertemu, namun di momen Idul Fitri, pada Idul Fitri sebelumnya itu pasti merayakan hari raya bersama keluarga. Tradisi silaturahim ini merupakan tradisi yang sangat baik karena silaturahim merupakan salah satu ajaran yang sangat dianjurkan dalam syariat Islam. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyabdakan barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan juga barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya, hendaklah ia untuk menyambung tali silaturahim kepada sanak saudaranya. Apa yang disampaikan oleh Nabi adalah man sarrahu an yubsata lahu fi rizqihi, yaitu barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya, au yunsa'alahu fi atharihi, atau dipanjangkan usianya, fal yasil rahimahu, maka hendaknya ia bersilaturahim pada sanak keluarganya. Perlu kita pahami bahwasannya silaturahim itu seperti apa. Silaturahim di sabda yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisal wasidu bil mukafi'i, tidaklah disebut sebagai silaturahim yaitu orang yang melakukan kebaikan kepada orang yang telah melakukan kebaikan kepadanya, artinya membalas kebaikan dengan kebaikan. Walakinil wasilu alladhi idza qata'a rahimuhu wasalaha, akan tetapi yang disebut sebagai silaturahim itu adalah orang yang mampu menyambung tali persaudaraan yang telah putus. Hanya saja tidak kemudian orang yang bersilaturahim melakukan kebaikan dibalas kebaikan itu tidak baik, itu tetap baik. Akan tetapi yang jauh lebih baik adalah bahwa kita mampu untuk menyambung tali persaudaraan yang telah putus. Sebagai makhluk sosial, kita pastinya pernah melakukan kesalahan kepada sesama, baik kepada saudara kita atau kepada tetangga kita, kepada guru kita, kepada orang yang mungkin belum kita kenal. Orang lewat di jalan kemudian kita ngomongin, orang yang pakai baju yang agak aneh kita omongin di belakang. Nah, ini juga tidak baik. Oleh karena itu pada momen-momen lebaran seperti ini, mari
kita manfaatkan untuk melakukan hal-hal baik tersebut. Nah, ada hal baik yang terjadi pada silaturahim. Sebenarnya tradisi silaturahim itu syarat akan nilai-nilai keislaman. Pada saat silaturahim, biasanya kita akan mendapatkan suguhan, mendapatkan hidangan dari saudara kita yang kita datangi. Atau mungkin ketika orang mendatangi kita, kita memberikan hidangan yang luar biasa. Nah, ini termasuk ajaran yang indah di dalam Islam. Karena Rasulullah SAW juga mengajarkan kepada umatnya untuk memuliakan tamu. Beliau bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan juga kepada hari akhir, hendaknya ia untuk memuliakan tamunya. Setiap yang datang kepada kita, selayaknya kita untuk menyambut dengan penuh kerelaan hati, dengan tersenyum, dengan memberikan hidangan-hidangan yang baik. Nah, itulah ajaran Islam sesungguhnya. Ada hal lain yang juga biasa dilakukan ketika momen silaturahim, yaitu ketika Idul Fitri. Apa itu? Yaitu bermaaf-maafan. Bermaaf-maafan di dalam bahasa Arab itu disebut sebagai al-afwu. Al-afwu artinya adalah menghapuskan. Maksudnya apa? Menghapuskan segala luka yang ada di dalam hati, segala dendam yang ada di dalam hati, ataupun penyakit hati yang lainnya. Sehingga seseorang tidak bisa disebut sebagai telah memaafkan jika dia masih menyimpan luka di dalam hati. Memaafkan itu sangat penting. Kenapa? Karena memaafkan atau meminta maaf itu merupakan salah satu wasilah atau sarana kita untuk memenuhi hakul adami atau hak-hak anak Adam. Perlu kita pahami bahwa ada hakullah atau hak kita kepada Allah, ya, hak-hak Allah, ya, dan juga hakul adami atau hak-hak anak Adam. Ketika berhubungan dengan hakullah seperti ibadah, salat, kemudian puasa, ketika kita tidak lakukan, maka cukup hanya dengan bertaubat dan tidak mengulanginya. Insya Allah, Allah pasti akan memberikan pintu maaf. Namun berbeda dengan hal-hal yang berkaitan dengan hakul adami atau hak-hak an Adam. Kita bertaubat kepada Allah, kita melakukan sholat taubat, kita kemudian mendekatkan diri kepada Allah. Namun hubungan sosial kita dengan saudara kita, hubungan kekerabatan kita dengan saudara kita tidaklah baik, itu tidak cukup. Karena hakul adami akan selesai jika memang kita mengembalikan hak saudara kita seutuhnya. Maksudnya bagaimana? Ketika seseorang mempunyai kesalahan, sudah selayaknya ia meminta maaf. Ketika seseorang memiliki hutang, sudah selayaknya ia untuk mengembalikan apa yang ia pinjam kepada saudaranya. Ketika seseorang itu menyewa sesuatu, maka sudah selayaknya dia mengembalikan ketika telah selesai menyewa barang tersebut. Nah, ketika tidak melakukan hal ini, maka tidak cukup bagi kita untuk disebut telah menyelesaikan hak-hak anak Adam. Oleh karena itu, saudaraku, mari pada momen-momen Idul Fitri seperti ini, kita menggunakan momen ini dengan sebaik-baiknya. Karena termasuk salah satu ciri orang yang bertakwa adalah dia yang mampu memberi maaf kepada sesama. Nah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, alladzina yunfiquna fis-sarra'i wadh-dharra'i wal-kadhiminal ghaidha wal-'afina 'anil nas. Termasuk orang-orang yang bertakwa adalah mereka yang mampu untuk berinfak baik dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan susah. Dan juga yang kedua termasuk dalam golongan orang yang bertakwa, yaitu mereka yang mampu menahan amarah di dalam dirinya. Dan yang terakhir adalah mereka yang
mampu untuk memberikan maaf kepada sesama. Wallahu yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang melakukan kebajikan. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, dari beberapa tingkatan orang yang bertakwa, dari beberapa ciri orang yang bertakwa, ada dua hal terakhir yang disebutkan tadi, yaitu orang yang mampu menahan amarah. Dan yang kedua adalah orang yang mampu memberikan maaf. Tadi sudah saya jelaskan, yang sejatinya memberi maaf itu adalah menghapuskan segala luka yang ada di dalam hati. Maka ketika seseorang itu masih menyimpan luka, itu dia tidak cukup untuk kemudian disebut sebagai orang yang telah memberikan maaf. Dia masih dalam tahapan wal kadhimin al-ghayz, yaitu orang yang menahan amarah. Secara kata dia meminta maaf, hanya saja di dalam hati dia masih menggerutu. Ini kurang baik. Nah, yang paling baik adalah dia sudah menghapuskan apa yang ada di dalam hati. Ada tingkatan lebih dari kata al-afu atau memberikan maaf, yaitu as-safh. Dalam kesempatan lain Allah Subhanahu wa taala berfirman wal ya'fu wal yasfahu, maka berilah maaf dan juga berlapanglah dada. Memberi maaf itu sudah sangat baik. Namun yang paling utama, yang paling tinggi tingkatannya adalah berlapang dada. As-safah itu merupakan satu kata dengan as-safhah yang artinya adalah lembaran. Maksudnya apa? Orang yang berlapang dada, dia mampu untuk membuka lembaran baru atas lembaran lama. Lembaran lama yang penuh noda, dia selesaikan. Lembaran lama yang memang ada kotoran, dia bersihkan. Sehingga lembaran lama yang ada kesalahan, yang ada titiknya, yang ada nodanya, itu sudah ia bersihkan. Dan ia kembali membuka lembaran baru yang putih, melupakan kesalahan-kesalahan saudaranya yang telah lama. Kita mungkin sering mendengar ungkapan meminta maaf itu jauh lebih baik daripada memberi maaf. Benar adanya. Kenapa demikian? Karena orang yang meminta maaf itu membutuhkan keberanian. Ada jiwa kesatria yang ada dalam diri seseorang yang berani untuk meminta maaf. Nah, meminta maaf terkadang kita lakukan kepada orang yang tidak kita kenal. Kenapa? Karena kita tidak menafi perbuatan. Nah, ini juga merupakan sesuatu yang sangat baik. Karena ini kita masukkan di mana memanfaatkan hari ini sebaik-baiknya untuk bersilaturahim, untuk meminta maaf, maka sudah selayaknya kita manfaatkan hari ini dengan sebaik-baiknya. Namun pada momen kali ini di mana kita dihadapkan pada pandemi, apakah kita masih tetap bersilaturahim, bisa bersilaturahim? Apakah kita masih bisa tetap untuk meminta maaf? Ya, tetap bisa. Ya, kita bisa melakukan melalui media-media sosial. Kita bisa langsung WhatsApp saudara kita atau video call saudara kita atau kerabat kita atau teman-teman kita. Yang paling penting adalah kebersihan dan ketulusan hati kita untuk meminta maaf dan memberi maaf, karena dampak untuk memaafkan ini luar biasa. Dampaknya apa? Dampaknya adalah terhadap lingkungan kita. Ketika kita sudah saling memaafkan, tidak ada rasa dengki, tidak ada rasa iri, maka kerukunan antar sesama akan tercipta. Ketika kerukunan antar sesama tercipta, maka perdamaian itu akan terlaksana. Ketika sudah damai, keadaan aman, insya Allah semua akan baik. Ibadah kita tenang, keadaan negara aman, sehingga ekonomi negara, kemudian aspek-aspek yang lainnya juga akan terbantu. Dari maaf maka ketentraman akan tercipta, sehingga semua dari kita akan mendapatkan perlindungan dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kiranya itu sahabat Cari Ustadz yang dirahmati oleh Allah. Terima kasih. Selamat merayakan Lebaran Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Minal a'idin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wallahu muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.